Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rojabul Akbariansa di acara Selamat Siang. Baiklah, di sini saya melaporkan langsung di tempat pendaftaran dalam acara Rektor Cup UKMK Tapak Suci dalam rangka Disnatalis yang ke-58 di Universitas Raden Patah Palembang. Baiklah, di sini kita akan ditemani oleh narasumber kita, yaitu Kak Arif. Kak Arif ini adalah selaku koordinator di bagian humas. Beliau inilah yang akan menjadi narasumber kita pada pagi hari ini. Baiklah, bagaimana kabarnya Kak Arif? Alhamdulillah baik. Baiklah, Kak Arif ini adalah selaku koordinator di acara Rektor Cup UKMK Tapak Suci ini. Di sini Kak Arif selaku bagian humas ya, Kak? Iya, benar. Dari segi humas sendiri sudah mulai melakukan persiapan apa saja, Kak? Untuk bagian humas telah melakukan persiapan pengantaran proposal dan pembuatan proposal untuk diantarkan ke PT-PT atau perusahaan-perusahaan di Kota Palembang ini. Oh, jadi proposal-proposal tersebut sudah diantarkan ke PT-PT ataupun ke cabang-cabang Tapak Suci yang ada di Palembang ya, Kak? Ya, betul sekali. Persiapan ini dimulai dari kapan, Kak? Persiapannya dimulai dari bulan Oktober di tanggal 9-an. 2 bulan sebelum acara dimulai. Oh, jadi acara ini memang sudah dipersiapkan 2 bulan sebelumnya ya, Kak? Ya, betul sekali. Untuk pertandingannya sendiri ini akan dilakukan di mana, Kak? Dan dilangsungkan berapa hari, Kak? Untuk pertandingannya akan diadakan di UIN Raden Patah Palembang di Kampus A, di Academic Center, dimulai tanggal 21 Desember sampai 25 Desember dan berlangsung selama 5 hari. Rata-rata, Kak, anggota atau peserta yang mengikuti acara ini dari UNIP mana ataupun diterima dari sekolah lain? Untuk dari UNIP itu sebagian dan dari sekolah-sekolah sebagian. Jadi acara ini tidak hanya untuk universitas tetapi juga untuk sekolah-sekolah, Kak? Ya, betul sekali. Betul sekali. Ya, dan yang terakhir, Kak, apakah ada hambatan, Kak, dalam mempersiapkan acara ini? Apa yang terpenting di bagian humas? Apakah ada hambatan? Untuk bagian humas sendiri, hambatannya yaitu kekurangan kendaraan dan terus kendaraan keuangan untuk membeli makan, misalkan bensin, gitu. Oh, jadi selain itu, alhamdulillah semuanya lancar, Kak? Ya, alhamdulillah. Oke, terima kasih, Kak, atas waktunya. Dengan Kakak memberikan itu, kami bisa mengetahui bahwasanya acara Rektor Cup ini sudah dipersiapkan dari 2 bulan sebelumnya dan bagian humas pun sudah menyetorkan proposal-proposal ke PT-PT, ke cabang-cabang Silat Tapak Suci yang ada di Palembang. Jadi dari penjelasan Kak Arif ini kita bisa mengetahui bahwasanya persiapan acara ini memang sudah direncanakan sebaik mungkin. Terima kasih, Kak, atas waktunya. Kembali lagi ke studio.